Halo. Ichi bos. Ya, I. Aku hari ini juga tidak menggunakan makeup. Aku lagi ini, jadi aku pikir mau istirahatin kulit aku dulu. Jadi begitu. Kayak ini aku cuma segini. Aku ikutan si Lili. Halo, halo. Btw, muka aku tuh kering banget tau. Kalau Lili kan enggak. Oke, jadi ya aku habis mengganggu Lili dan Delin ya. Kalian ini nggak apa? Tahu nggak sih yang pas aku nge-tweet itu ya, aku mau ada hewan gitu. Aku tuh beneran mau kan, tapi aku bingung gitu, kayak kalau ini kayaknya terlalu gede, kalau ini kayaknya pasti gak boleh, kalau ini begini, kalau ini gini gitu kan. Terus aku kayak barusan banget tadi pagi aku kayak bangun-bangun aku langsung kepikiran satu hal, yaitu marmut gitu. Dia kayak genetik gitu marmut kan, kayak aku pengen. Tapi terus kan aku kan udah tahu tuh harus beli apa-apa aja kan. Pas aku udah tahu harus beli apa-apa aja, iya, kayak pas aku tahu, terus aku baru ngecek tuh harga si marmutnya. Sebenarnya aku dulu pernah pelihara guys, aku pernah pelihara, cuma kabur. Dia kabur, kayak bener-bener kabur langsung gitu loh. Nah, waktu itu aku beli, tau gak sih, murah banget. Aku beli tuh gak sampai 100, murah kan? Tapi itu kayak udah berapa tahun yang lalu, makanya harganya mungkin murah gitu. Tapi sekarang aku cek harganya itu, tapi aku belinya bukan yang kayak tipe yang mahal emang. Kayak aku cuma kayak ngeliat. Ini tuh aku waktu itu lagi di luar kota, ya kan? Terus kayak emang ada pasar jual kayak gitu, hewan-hewan, kayak ada kelinci, guinea pig gitu-gitu kan, ada hamster. Terus aku kayak tertarik tuh, akhirnya aku beli dua. Oh, terima kasih banyak atas diskobolnya. Terima kasih banyak Kak Brian atas diskobolnya. Nah, terus aku beli dua. Satunya itu warna putih, tapi matanya biru. Bayangin tuh, putih semua, terus matanya biru. Gak biru banget, cuma kayak biru dikit aja gitu sih. Terus satunya lagi tuh warna coklat, coklat putih gitu. Tapi dominan coklatnya. Nah, beli dua itu. Dan itu sepasang harganya berapa ya? Intinya satunya tuh gak sampai 100 gitu, tapi hampir 100. Betulnya aku pakai pelembab bayi tuh kayak apa ya, masih kering mukaku karena dry skin. Jadi aku kayak seriusan ini kering banget demi apapun.
Terima kasih banyak kak atas diskobolnya. Terima kasih banyak kak Brand atas diskobolnya. Gitu. Jadinya nggak, aku udah skincare sih sebenarnya, kayak udah pakai toner segala macam sebelum ini. Terus ini aku kayak pakai moist aja. Aku sebenarnya waktu itu kan ada jerawat gede gitu. Terus aku tuh pakai ini, terus aku tuh kayak udah cocok sebenarnya. Udah kayak mengempes gitu. Terus aku bosen sama baunya gitu-gitu, aku bosen. Terus aku ganti skincare, terus jadinya parah lagi. Terus sekarang aku udah mulai pakein ini lagi, terus udah lumayan lah ya. Walaupun masih ada. Tapi marmut tuh benar-benar sebenarnya lucu banget. Aku suka. Tapi kalau lihat Lily pakai moisturizer tuh langsung kayak ini dipakai nih. Set. Habis itu langsung memantulkan cahaya. Ya enggak sih? Tapi hari ini dia live-nya bareng Delin. Kayak dia keren banget mukanya. Tapi itu karena dia oily skin enggak sih? Tapi aku juga waktu itu aku sebenarnya oily skin. Enggak sih, aku combination ya. Biasanya aku kering. Biasanya oily. Gitu, combination. Iya, Lily ini banget ya. Dari awal dia emang udah sebening itu. Enggak transparan tapi kok. Pake air. Jiko ya. Aku jelek ya. Jadi malu. Iya, hari ini aku kayak butek banget. Aku rasanya mau pakai masker deh, mau kayak gini. Biar kan cuma bisa lihat mata aku. Aku rasanya mau pakai masker. Aku mau kayak gini deh, tulisan aku mau kayak, oh iya, kayak apa ya sebenarnya kalau misalkan lagi live kayak gini tuh, kita ngeliat diri sendiri di sini tuh kayak, ya not bad lah ya, tapi kayak pas udah masuk video orang-orang gitu, mukanya terlihat beda sama yang kita lihat, kayak yang aku lihat gitu. Ya kan? Bentar, aku hari ini kayak cukup kalem atau enggak? Seriusan, jawab yang jujur. Ichibos ini hari ini udah cukup kalem atau tidak? Terima kasih banyak Kak Afsan atas diskobolnya. Udah cukup kalem. Udah kan? Iya. Ya, aku kalem sih. Nah, harus di live orang. Mana ya lagi? Itu tuh apa ya, sebenarnya aku tuh kalau di sini tuh kadang lucu gitu, cuma aku nggak bisa tertawa terbahak-bahak gitu. Kalau di sini tuh nggak bisa, tapi kalau misalnya kalau di live orang tuh kan ada orang lain lagi, terus terbawa sih kayak misalkan mereka aja kayak lucu gitu. Apalagi kemarin ada si Nina, Nina. Eh, Nacia ya, Nacia.
ang 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 iya suasana iya terbawa suasana jadi kayak iya deh lip balm iya aduh mana sih di bawah lagi oh my god kalian dari tadi suruh aku pakai lip balm deh bentar ya. Sebentar, aku harus menemukan sesuatu. Oh my god, ini dia ternyata. Ini aku pakai. Oke. Kita. Ini yang gak ada lain. Marmut. Bentar ya. Ini aku butuh kaca. Eh, tidak ada. Tadah. Udah kan, nggak pucet kan, udah kan. Oke. Aku barusan aja nih ada notif Dylan. Apa dah emot nangis. Oh. BTW ini lucu gak? Aku mau deh. Gimana ya? Gini. Terus gini. Aku biasanya emang ngerawat rambut cuma udah lama enggak. Ang 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 ang. Kocak. Apa sih tutor bibir saya? Lihat. Ancur. Tutor bibir sehat, aku aja bibirnya kayaknya tidak sehat ya. Aduh. Aku aja bibirnya kering. Sebenarnya aku pernah bibirnya bener-bener sehat itu. Itu harus rajin-rajin pakai lip balm sama itu apa sih? Kayak lip scrub gitu, harus. Lip scrub sih paling okay. For me. Terima kasih banyak Kak Atar atas disco ball-nya. Bentar, ulang. Iya sih, menurut aku itu. Sama kalau lagi masa apa ya, lagi kering-keringnya. Sebenarnya jangan pakai kayak lip tint dulu gitu lah. Jangan pakai apapun yang berwarna, harus yang benar-benar kayak jangan berwarna intinya. Ini ngeselin. Emang ininya tuh aku tuh poninya tuh kan banyak ya. Jadi enggak bisa pakai yang kayak gini dong. Gitu. Minum yang banyak benar banget. Minum yang banyak, tapi aku minumnya enggak banyak. Tapi waktu itu pas aku lagi kayak masa penyembuhan bibir kering gitu. Emang minumnya harus banyak. Seperti itu. Aku waktu itu minum banyak, abis itu pas udah bibirnya udah oke, aku malah gak minum banyak lagi.
aku pakai lip balm yang biasa dipakai JOT. Aku gak tau sih hari ini aku sampai jam berapa. Aku bentar doang. Oh ya, aku juga, kalian bisa konsultasi tentang crush-crush kalian ya ke aku. Terima kasih banyak Kak Atar atas list gobalnya. Terima kasih banyak Kak. Kalian bisa ini dong. Kalian nanya kalau misalkan mau apa. Bentar, ini Karali ada ngirimin foto, foto apa? Bentar, apa ayo? Apa aku kan nggak suka siapa-siapa. Cuma lebih ke aku mau membantu kalian gitu, aku mau membantu kalian. Enggak deh, aku suka sama Chaun Woo. Lovely. Coba kalian tahu gak sih? Oh, kalian ente ya? Kalau misalkan kalian suka sama orang itu, kalian lebih ke, kalian harus tahu alurnya mau kayak gimana gitu loh. Kalau kalian mau ujung-ujungnya, kayak kalian mikirnya, oh kalau misalkan abis ini asing gak apa-apa deh. Nah kalian confess aja biar lega. Tapi kalau kalian gak mau asing, kalian gak boleh confess ya. Note, ayo di notes dulu. Ayo dicatat, dicatat. Nah itu tergantung kalian mau gimana. Tapi kalau misalkan kalian, ini cara teraman sih menurut aku ya. Bentar, terima kasih banyak Kak Brand atas disco ball-nya. Terima kasih banyak Kak Brand. Kalau udah tolak ya udah, kalian mau gimana? Kalian mau please terima aku enggak kan? Kalian enggak mungkin, kalian bisa dapetin yang lebih baik lagi. Kalian bisa dapetin yang lebih oke. Kan cewek atau cowok bukan cuma dia doang gitu. Ya kan? Aku udah confess. Oke, okay, kalau udah confess asing kan? Kalau confess itu menurut aku harus siap untuk asing menurut aku. Harus, kalian udah harus siap bakal di enggak disukain balik, atau mungkin beberapa ada yang kayak pas confess disukain balik, tapi kebanyakan enggak disukain balik gitu. Gitu. Ya. Terima kasih banyak kamu atas diskobolnya. Ente mulu perasaan. Sebenarnya gimana ya kalian? Ayo kalian mau tutor apa deh? Jadi aku gak bingung jelasinnya. Stop ang gak? Ih. Stop banget seriusan demi apapun. Iya, kalau bahas percintaan ribet sih, jujur. Kalau menurut, oh saran terbaik menurut aku adalah gak usah cinta-cintaan. Gak usah cinta-cintaan. Itu saran terbaik. Oke? Okay? Iya sih, gak usah cinta-cintaan. Betul. Betul sekali. Karena kalau cinta-cintaan itu mengganggu fokus kita dalam melakukan segala hal. Jadi jadi kalian fokus sama diri kalian sendiri aja menurut aku ya. Untuk masa-masa sekarang gini, kalau misalnya kalian, ya tergantung sih, terserah kalian. Cuma mendingan kalian kayak lebih ke upgrade diri kalian aja. Terima kasih banyak kamu atas disco ball-nya. Daripada kalian suka-sukaan terus stuck gitu, mendingan kalian upgrade diri kalian jadi kayak lebih
glowing, lebih kalian pokoknya skincarean apa, memperawat diri, terus menambahkan value diri sendiri gitu. Jadi pas kalian kayak udah gak suka sama dia, kalian levelnya udah naik gitu. Gak yang kalian stuck, kalian cuma kayak mengagumi tapi kalian gak berbuat apa-apa kayak memperbaiki diri. Itu pas kalian udah gak suka, tuh kalian di sini, sedangkan dia kayak kita nggak tahu dia naik-naik terus gitu kan. Terima kasih banyak Kak Kak Sultan, Kak, ya Kak Sultan aja ya panggilnya. Terima kasih banyak Kak Sultan. Gitu, jadi kalian mendingan upgrade diri kalian aja. Jadi pas kalian udah gak suka, kalian levelnya udah tinggi gitu loh, untuk kalian bisa dapetin kayak lebih baik lagi dibanding dia. Jadi kalian bisa ngalahin mereka. Jadi ya ngerti lah ya, pokoknya kalian jangan mau stuck atau terkalahkan gitu. Kalau stuck di masalah, kalian cuma perlu mencari kesibukan yang kalian suka aja sih biar kalian lupa. Tapi kalau misalkan emang kalian keinget terus, ya udah sih. Terima kasih banyak Kak Robin atas disco ball-nya. Kalau misalkan kalian tetap keinget terus, nih, ini sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Cuma kalian tuh nggak boleh yang kayak terlalu dipikirin berat banget apa kalian stres sendiri. Kalian harus mencoba mencari kesibukan lain, kayak kalian mulai rajin skincarean. Jadi bangun tidur kalian misalkan biasanya apa, tapi kalian ganti. Jadi kalian biasanya main HP, ya cek HP sih penting ya, kalian lihat ada notif penting apa enggak gitu. Kalian bangun tidur cek notif, bersih-bersih dulu ke toilet, habis itu cuci muka, makan sarapan gitu. Habis itu kalian tuh yang langsung kayak, wah, abis selesai kalian mandi gitu, kalian langsung skincare gitu kan. Gak, udah tenangin diri di situ. Terus kalian dengerin lagu, tapi jangan lagu yang sedih-sedih, bisa gak? Kalau aku sih sebenarnya emang sukanya lagunya sedih, tapi kalau kalian ini mendingan kalian carinya jangan lagu sedih. Tapi kalau kalian emang ya gak apa-apa sama lagu itu, ya udah gak apa-apa, pasang aja lagunya sambil kalian pokoknya lebih ke self healing aja sih. Kayak kalian sukanya gimana, misalkan kalian kalau misalnya lagi ngelakuin apa, kalian yang bikin kalian gak mikirin apa-apa lagi. Misalkan kalian suka masang-masang, merakit-merakit sesuatu, nah kalian ngerakit aja, ngerakit apa gitu ya kan. Aku bisa naik sepeda. Kalau beda server, gak usah dilanjutin. Kecuali ada terkecuali ya. Enggak sih sebenarnya. Ya, susah. Terima kasih banyak Kak Afsan atas disco ball-nya. Terima kasih banyak Kak. Ya, udah sih mending kalian stop aja kalau kayak gitu. Mengagumi boleh, suka boleh, cuma jangan berharap lebih. Jangan berharap lebih. Sebenarnya kalian kalau suka sama orang tuh, kalian sebenarnya nggak gimana-gimana tahu kalau pas tahu orang itu ternyata punya cewek atau cowok gitu. Kalian sebenarnya fine aja, cuma pikiran kalian yang ngebikin kalian sakit hati sendiri. Kalian kayak, aduh aku udah suka dia segini lama tapi udah begini-gini-gini blablabla. Coba kalian kayak pikir, oh dia udah punya cewek atau cowok, oke, coba kalian mikir kayak gitu. Pasti kalian gak gimana-gimana kok, cuma pikiran kalian aja yang membuat kalian jadi sakit hati sebetulnya. Mindset aja sih. Terus jangan pernah, kalau misalnya kalian suka sama cewek atau cowok, pasti kalian punya foto-fotonya, ngaku, bener gak? Kalian pasti punya foto-fotonya mereka, kalian tahu beberapa data mereka gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kalian kayak, aduh aku kayaknya gak mau terlalu ini lagi deh, aku kayak pengen uncrush atau apapun, hapus! Hapus! Hapus semuanya, hapus!
Gitu. Kalian harus hapus, jangan kayak aduh sayang. No. Kalau kalian mau lupain, kalian sayang-sayang sama fotonya, kalian nggak bakal bisa. Jadi kalian hapus aja, hapus. Gitu, hapus. Kalau kalian ada chat-chatnya, hapus aja, hapus. Gitu. Lah, kan kalau misalnya kalian nggak mau suka lagi, kalau misalnya kalian masih suka ya udah sih. Gitu caranya. Terus kalau hapus kan kita bisa masih ada di trash gitu kan, di galeri kita. Nah, itu hapus juga. Jangan dibiarin di situ karena kalian masih bisa lihat. Pokoknya harus benar-benar sehilang sejak itu. Misalkan kalian temenan tapi kalian sering suka, terus kalian kayak confess, terus udah gak mau suka lagi, pernah dikasih barang, buang. Atau gak kasih orang deh, kalau sayang dibuang gitu. Gitu. Kalau kalian simpen, walaupun kalian gak liat-liat lagi barangnya, kalian simpen tuh rasanya masih ada gitu gak sih? Jadi jangan. Ichibos, terima kasih banyak Kak Muk atas disco ball-nya. Gitu, kalian. Aduh. Sebenarnya urusan percintaan itu tidak ribet. Kitanya aja yang bikin ribet. Sebenarnya tinggal, oh dia begini. Oke, okay, berarti kalau gitu kita tinggal begini. Cuma kita terlalu, aduh kok dia gini ya? Aduh kok gini ya? Kok dia kayak gak ngebales perasaan aku ya? Kok aku selalu gak disukain balik ya sama crush aku? Padahal udah ganti 7 crush. Ya, fakta. Ya, fakta. Terima kasih banyak Kak Robin atas disco ball-nya. Gitu caranya tuh. Kalau tetanggaan atau sekelas lebih ke ya udah sih, nggak bisa gimana-gimana, nanti perasaan itu bakal hilang sendiri kok guys, tanpa kalian harus pikirin berlebihan, bakal hilang dengan sendirinya. Cari aja atau nggak kelemahan, kayak misalnya kalian ilfeel kalau dia gimana, kalian bayangin aja dia begitu. Udah selesai. Tapi jangan melampiaskan ke orang lain ya. Tidak boleh ya. Terima kasih banyak Kak Izur atas disco ball-nya. Kita jadi orang baik-baik aja ya. Gak boleh yang jahat ya. Oke. Oke. Siap Ichibos. Terima kasih banyak Kak Izur atas disco ball-nya. Terima kasih banyak Kak. Enggak, hari ini aku enggak 10 jam. Aku enggak 10 jam. Live-nya aku enggak 10 jam. Oke, okay, Cibos. Gelut. Yuk. Belut. Nyanyi, enggak bisa nyanyi. Bisa sih, cuma enggak. Aku lagi bingung lagi lagu apa ya. Kalian kalian kemana apa? Aku hari ini ingin membaca-membaca gitu. Katanya nyanyi. Aku gak tahu lagi mau nyanyi apa. Kayak apa ya, bentar. Masa You are my sunshine. Coba You are my sunshine, my only sunshine. Enggak tahu lagi aku liriknya.
Pesawat Kertas aku suka banget lagi lagunya. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin. Gitu gak sih? Aku udah lupa. Aku kurang nonton anime sih. Sebenarnya tuh bilangnya tuh anime atau anime. Anime. Biasa orang bilangnya anime. Tapi aku bilangnya anime. Yang bener yang mana? Jarak terbangnya. Iya. Tahu. Aku seperti waktu itu, aku sebenarnya membawa kayak ice cream gitu, cuma kayak ya supaya sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau dibuka biasanya terlalu ngembang karena aku kelamaan lagi, aku lupa. Ah, udahlah, gagal. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Aul atas diskobolnya. Apa sih? Ngomongin jidat-jidat. Gede. Gude, kata Naira. Kalian mau ice cream? Stop ang enggak, seriusan deh. Astros. Ang-ang-ang. Apaan? Banyak yang belum tahu ya. Terima kasih banyak kamu atas diskobolnya. Itu ya, nanti kalian bakal tahu kok. Oh iya, Jiko. Oh iya, Jiko, aku lupa. Sweet as bubblegum, graceful as a princess. Siapakah itu? One and only. Ah, kalian mah gitu ya. One and only. Parah banget, gak jawab. Oke, cukup tahu. Aduh, nyanyi apa ya?
dulu aku gak bisa setel lagu. Oh, aku kangen deh live 2 jam. Kalian kangen gak aku live 2 jam? Aku sebentar lagi sepertinya aku selesai. Ya gak? Aku sih kangen sih bisa ngobrol-ngobrol sama kalian selama 2 jam. Walaupun kalian pasti capek kan dengerin aku ngobrol nyacos terus. Kapan-kapan deh ya aku ini. Tapi kayaknya aku tidak bisa lagi. Atau bisa? Gak tau. Terima kasih banyak kok. Bukan, abis itu kau banyak. Makasih banyak kak. Aku sebentar lagi selesai. Gak mau bye bye. Hari ini hari apa guys? Oh, Selasa ya? Oke, Selasa. Hari ini tanggal 2. Tanggal 8 gitulah ya. Aku SR kayaknya. Apa sih orang belum bilang bye-bye? Kalian trauma banget deh kayaknya. Enggak, tapi bentar lagi cuma iya, Senin deh aku Senin ya. Enggak sih, tapi aku gak tahu juga. Kalau misalkan aku free Senin, aku pasti akan meluangkan waktu untuk kalian. Seperti itu. Untuk seng-sengku. Yoi. Aku kan gak tahu. Kalau misalkan pokoknya minggu depan deh aku live, oke? Okay? Oke. Oke. Aku gak bisa janji harinya, tapi intinya minggu depan pasti aku ada live. Aku juga gak mau, kalian jangan percaya dulu deh. Aku gak mau scam. Oke, aku gak mau janji. Kalian lucu sih. Enggak, seriusan kak, kalian lucu sih. Jujur banget kok kalian lucu sih. Kalian bener-bener yang kayak lucu banget, entahlah. Ih. Bernyadar ya, iya, bernyadar. Aku kodamnya kabur. Kalau kalian kodamnya apa? Aku bilang kotak. Kocak emang.
Kalian ini dong, bikinin aku pantun dong. Ih, kok hari ini aku gak ketawa ya, guys? Maksudnya aku kayak, aku gak tahu juga sih ya. Hari ini aku mungkin udah terbawa dengan aku yang tidak terlalu ini gak sih? Kalian suka aku gimana? Kalian suka aku kalem atau tidak? Suka kamu? Oke, aku udah gak gampang salting. Sekarang apa adanya. Tidak. Di tidak ang 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 ang. Emang ya? Oh ya, aku udah lama ya nggak bikin TikTok. Ntar deh aku bikin TikTok deh. Nggak hari ini tapi. Lupa aku. Tapi seriusan aku takut banget kalian cut di bagian ketawa aku di live-nya Erin. Jujur, soalnya aku ngerasa itu aku kayak ketawanya cukup lepas di situ. Ya emang ketawaku kayak gitu. Cuma aku malu aja ketawanya barbar banget. Jujur aja aku malu sih. Aku kayak kemarin pas selesai apa Erin selesai live, aku takut banget ada yang ngecut di bagian situ. Terima kasih banyak Kak Berliando Putra, just disco ball-nya. Oh. Serem gitu, kayak malu gak sih kayak melihat ketawa sendiri terus kayak gitu lagi ketawanya. Astagfirullah. Nggak, aku pikir kalian nggak bakal bisa menemukan itu gak sih? Eh, bisa ya? Kan kalian nggak tahu durasinya. Kok kalian? Nanti juga lewat, enggak. Lewat FYP. FYP, okay. Terima kasih banyak kabar dan the Putrat Disco Ball-nya. Sebenernya aku mau bawa cemilan banyak hari ini. Cuma kayak dadah aku kayak hari ini nyemil-nyemil. Ntar aku bentar lagi udah gak ada lagi. Mau dong. Mau dong. Mau dong. Apa? Pantun, pantun. Ayo, kasih aku pantun. Nggak bisa lagi ah. Mbe. Bentar. Mbe. Nggak bisa lagi. Mbe, 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 mbe. Kuda kalau makan nih. Gitu guys sih. Kayak mulutnya. aku selalu kayak misalkan orang kayak orang tuh kayak basic banget begini terus kayak kamu bisa begini nggak kayak gini gini kan kayak, kamu bisa nggak sih begini terus aku kayak aku bisa kok aku bisa terus kayak mak aku bisa kayak terbalik gitu kan kayak gitu dan sebenarnya itu bukan hal yang mesti dibanggakan karena itu kayak gampang kan sebenarnya tapi kayak orang tuh selalu kayak ngajak aku war kayak gitu. Kamu bisa nggak begini? Nih kamu bisa nggak begini? Terus sama dia diganti ini jadi gini. Kamu bisa nggak begini? Padahal orang ribet-ribet dari awal. Harusnya tinggal begini itu tinggal diganti aja. Jadi kayak gini, udah. Kayak kalian apa selalu
orang-orang selalu ngajak aku war kayak gitu. Terus akhirnya karena kalau misalnya mereka udah ngajak-ngajakin aku war kayak gitu, aku ujung-ujungnya ke ulti aku tau gak kayak gimana? Karena sebenarnya nih banyak yang bisa cuma gak semua orang bisa, banyak yang bisa cuma gak semua orang bisa. Kayak gini yang kayak ini di kesinin gitu jadinya. Jadi jempol kalian itu ditempelin gitu. Aku selalu yang kayak itu ulti aku biar orang-orang tuh kalah sama aku gitu. Jadi ngilu, ih enggak lah nggak ngilu sih. Kalau kalian itu tuh ulti aku jadi biar kayak mereka tuh kayak kalah aja gitu loh. Enggak sih, enggak, ini enggak sakit. Kalau bisa enggak sakit, tapi kalau enggak bisa sakit. Enggak sakit. Sakit kan tulang? Kan enggak sakit, tapi yang ini enggak sakit. Kayak terus tau gak sih setiap kali aku kayak nyontohin kayak gini tuh kayak dijawab dibalesnya tuh begini, kalian tau gak sih kayak cuma kesini ya semua orang bisa gitu masalah kayak ini gitu. Ya guys, aku kayak jangan dicobain, ngapain dicobain? Aku dulu juga nggak bisa kan. Aku nih aku kasih tahu aja ya, dulu aku nggak bisa kayak gitu. Cuma aku latihan tiap hari. Aku jadi cara itu kalian gini-giniin tiap hari. Kayak misalnya kalian bisa sampai sini. Kalian segini terus aja tiap hari, terus lama-lama kalian perdalemin perdalemin sampai kena aja sebenarnya, terus bisa. Nah kebetulan aku nyobainnya di tangan sebelah sini doang, yang sini enggak. Jadi sebelah sini aku nggak bisa, jadi kayak iya aku ngeliat teman aku bisa kayak gitu kan, satu teman aku bisa kayak gitu, terus aku kayak keren banget, terus aku juga mau bisa, jadi aku ikutin sampai aku bisa gitu. Terus yang ini tuh aku malah nggak belajarin, jadi yang ini kaku, tangannya kaku. Tapi kalau aku latihin mungkin bisa. Lihat deh aku cuma bisa sampai sini, yang sebelah sini. Kayak patah nggak ya kalau aku terusin? Iya bisa kalau dilatih. Nggak bisa sih, aku cuma bisa sampai sini yang ini. Kalau aku terusin patah nggak guys? Yang sebelah sini patah ya? Kocak deh kalian. Seriusan, aku sering kayak liatin orang kayak bilang nahan hidung tuh kayak gini gak sih? Kayak kadang ada orang yang kayak emang si paling nahan, tapi ya sebenarnya itu nahan rindu. Kocak. Hidung guys, hidung, astagfirullah. Tutor mancung itu sama jangan sama aku karena aku ya udah gitu. Nah, yang kalau kalian mau minta tutor mancung tuh sama siapa? Sama siapa ya? Bentar. Karali, Karali mancung. Karali. Aku suka deh. Lili. Delin. Lili, Delin, Karali. Lili, Delin, Karali. Siapa lagi ya? Oh ya, Nina. Aku yang penting ada hidung.
Tutup rambut panjang ya kalian tinggal jangan gunting gak sih? Aku mau gunting deh guys. Kalau aku gunting 15 sentian gitu gimana? 15 senti. Segini. Ya gak sih 15 senti kayak kalau aku gunting segini. Berarti rambut aku kayak cuman segini, guys. Kalian gimana kalau aku potong segini? Oke gak? Pendek. Bagus gak? Potong pendek. Aku. Aduh. Terima kasih banyak, Kak Izur atas disco ball-nya. Terima kasih banyak, Kak. Enggak sih, aku gak mau bondol, guys. Aku gak mau. Aku gak suka bondol. Aku pernah dulu tau gak sih seleher begini dulu. Tapi kalian pasti tidak ada yang bisa menemukan foto itu. Tapi benar-benar segini di bawah kuping banget. Terus makin ke depan makin panjang segini. Terus itu jelek banget. Terima kasih banyak Kak Izur atas disco ball-nya. Enggak, kalian gak mungkin dapet. Tidak, kayaknya nggak mau kalian cari sampai mana. Kayaknya kalian nggak mungkin dapet, soalnya emang pas saat-saat itu nggak pernah diposting. Jadi kalian nggak mungkin dapet. Nggak, kalian... pernah diposting nggak ya? Tapi kayak intinya kalian nggak mungkin bisa dapet. 100% aku bisa jamin kalian nggak mungkin dapet. Nggak, kalian nggak mungkin dapet. Nggak mungkin. Gak mungkin. Kalian gak mungkin bisa dapet. Kalian stop gak? Ih, jangan kayak gitu, gak usah dicari. Terima kasih banyak Kak Belianda Putra atas disco ball-nya. Terima kasih banyak Kak. Stop. Gak usah nyelam-nyelam. Udah gak usah ngapain. Buat apa? Gak perlu. Ayolah, please banget nih. Gak usah. Terima kasih banyak Kak Berlianda Putra atas disco ball-nya. Enggak, aku gak nantangin kalian kok. Udah kalian intinya gak usah cari. Buat apa coba? Aku tanya kalian buat apa coba kalau dapet. Kalian mau buat apa coba? Enggak sih, tapi kalian gak mungkin bisa dapet sih sebenarnya. Cuma aku takut aja. Karena buat konten ya, okay. Buat konten. Enggak sih, kalian enggak mungkin bisa dapat sih. Aku kayak jamin, aku enggak 100% sih. Aku enggak jamin 100%. Cuma maksudnya kayak kayaknya untuk foto bondol aku kalian gak mungkin bisa dapet. Kalau kalian lihat foto aku rambutnya berwarna segala macem mah kalian udah dapet. Cuma kalau foto bondol enggak sih. Kalau foto berwarna aku kayak masih kalian enggak. Kalau kalian kalian stop nakutin aku gak? Kalian stop gak typing kayak gitu? Kalian stop gak kayak gitu. Stop gak? Udah deh, baca podium. Oke, jadi nomor 13 ada Kak Aldo. Terima kasih banyak Kak Aldo. Terus nomor 12 ada Kananta. Terima kasih banyak Kananta. Nomor 11 ada Kak Alvin pertama. Ya, Kak Alvin. Terima kasih banyak Kak Alvin. Nomor 10 ada Kaple Meriang. Terima kasih banyak Kaple Meriang. GWS, Kak. Nomor 9 ada Kak Izur Fauzil. Terima kasih banyak Kak Izur. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Atar. Terima kasih banyak Kak Atar. Nomor 7 ada Kak Afsan Jarang Farif. Oke, terima kasih banyak Kak Afsan. Nomor 6 ada Kak Berliando. Dikacangin Morin. Enggak sih? Terima kasih banyak Kak Berliando. Terus nomor 5 ada Kak Sultan
Kasultan aja udah ya. Nomor oke, terima kasih banyak Kak Sultan. Nomor 4 ada Kak Bren. Terima kasih banyak Kak Bren. Terus nomor 5 ada Kak Aul. Terima kasih banyak Kak Aul. Terus nomor 4 ada Kak Robin El, Kak Ella Only. Aku tidak berani menyebut nama kakak-kakak tanpa kakak, tanpa kak gitu. Terima kasih banyak Kak Robin. Nomor 3 ada Kak Muk, penasihat Ichibos. Keren kali. Terima kasih banyak Kak Muk. Nomor 2 ada Kak Izur Fauzil. Terima kasih banyak Kak Izur. Wow. Dan nomor 1, hah? Kok bisa? Nomor 1 ada Kak Berliando dikacangin Morin. Terima kasih banyak. Tadi kakak perasaan di nomor berapa ya? Kok kalian bisa? Kok bisa nomor 1? Oh no. Okay. Terima kasih banyak ya kak. Wow, selamat sudah menjadi nomor 1 hari ini. Okay. Hah? Apa sih? Yaudah ulang ya, ulang. Apa sih? Okay, ulang ya, ulang ya. Okay. Jadi ini nggak bakal berubah lagi kan? Nomor 13 ada Kak Nanta. Terima kasih banyak Kak Nanta. Nomor 12 ada Kak Alvin. Kak Alvin, terima kasih banyak Kak Alvin. Nomor 11 ada Kak Ple. Terima kasih banyak Kak Ple. Nomor 10 ada Kak Rifki. Kak Rifki, terima kasih banyak Kak Rifki. Nomor 9 ada Kak Atat. Terima kasih banyak Kak Atar. Nomor 8 ada Kak Afsan Jarang Ferif. Terima kasih banyak Kak Afsan. Nomor 7 ada Kak Sultan. Terima kasih banyak Kak Sultan. Nomor 6 ada Kak Bren. Terima kasih banyak Kak Bren. Nomor 5 ada Kak Aul. Terima kasih banyak Kak Aul. Nomor 4 ada Kak Robin. Terima kasih banyak Kak Robin. Terus nomor 3 ada Kak Muk. Terima kasih banyak Kak Muk. Nomor 2 ada Kak Izur Fauzil. Terima kasih banyak Kak Izur Fauzil. Nomor 1 ada Kak Berliando dikacangin Morin. Terima kasih banyak Kak Berliando. Okay guys, sekian live hari ini. Bye-bye. Apa sih kalian ulang-ulang kecepetan? Apa sih? Enggak, aku gak mau nangis. Udah gak nge-lag kan? Udah gak nge-lag. Pause. Okay, dah. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Thank you for today. Bye-bye. Love you guys.